Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafizah dari Rafizah Habiku Crochet. Untuk video kali ini, kita akan gunakan kaitan granny spike untuk menghasilkan cover tafsir Al-Quran. Ini. Dan saya letak juga bunga hiasan untuk penandanya. Baiklah, jom kita mulakan tengok apa dulu keperluan kita. Untuk cover yang kita akan gunakan bagi kaitan granny spike ini, cover tafsir Al-Quran kita, ini adalah peralatan yang saya sediakan. 3 warna untuk benang nona, gunting dan juga jarum. Saya guna yang double headed. Jarum ambil palang, satu palang kosong saiz jarum kita. Selain daripada bahan yang saya tunjukkan tadi, kita juga perlukan lebihan benang ataupun penanda kaitan kita. Boleh guna yang plastik tu kalau anda tak biasa yang dengan benang. Saya gunakan juga satu bunga hiasan. Saya ambil daripada warna benang yang sama dan juga jarum untuk menjahit. Hampir terlupa, kita juga perlukan sebiji butang untuk penutup cover kita nanti. Baiklah, kita mulakan. Baik, untuk kaitan kita ni, kita memerlukan 100 chain sebagai permulaan. Slip knot pertama ni saya dah anggap dia sebagai 1 chain ya. Kita terus kait sehingga 100. 1 2 3 Sudah pun ada 100 chain dengan saya sekarang ni. Dan kalau anda ingat video saya untuk kaitan granny spike stitch yang kita kait depan belakang, kita kena tambah lagi 2. Okey. Dan seterusnya kita akan mula di chain yang kelima ataupun kita skip 4. 1 2 3 4 dan di sini kita akan mula 3 double crochet. Satu, dua, satu warna dua baris ya, 3. Ini baris pertama kita. Seterusnya chain 1 dan di bawah ni kita akan skip 3 juga, 3 double crochet. Di chain yang keempat kita akan ulang 3 double crochet juga, 1, 2, 3 di sini ya. Tiga double crochet, 1 2 3, chain 1, skip lagi 3 di bawahnya, 1 2 3. Di chain keempat kita ulang chain 3 balik, double crochet 3 balik, 1 2. Tiga. Dan anda terus kait sampailah ke hujung kaitan kita. Saya di chain yang terakhir untuk baris pertama kita. Dan saya akan terus skip 3 di sini. Terus tusuk di chain yang terakhir kita. Teruskan dengan, kalau di sini, 2 double crochet. Anda perlu ingat ya, kita perlu gandaan 4 ditambah dengan 2. 100 tu adalah gandaan 4. Dan chain 2. Pusing untuk baris yang kedua. Double crochet di dalam ruang chain 1.
Dan double crochet yang berikutnya, kita akan tusuk di chain yang berada di tengah-tengah. Kiranya di chain yang kedua lah. Kalau dia setakat 3 chain tu atau 5 chain tu, kita boleh detect lagi lah di tengah-tengahnya mana satu kan. Cuma kalau dia tu terlalu banyak, agak sukar sikit untuk kita kesan mana chain tengah dia. Ok, ni pun dalam space chain satu, double crochet juga, chain satu. Dan kita teruskan di ruang seterusnya. Chain satu, double crochet satu. Lepas tu double crochet kedua, ambil di bawah. Tusuk di bawah. Double crochet ketiga dalam ruang. Chain satu yang kita skip tadi. Chain satu, terus ruang seterusnya, satu double crochet kanan, satu double crochet tengah atau bawah, satu double crochet di kiri dalam space chain, chain satu dan ulang sampai ke hujung. Di akhir baris kedua, saya dah ada chain terakhir saya di sini. Dan di dalam ruang ni, 2 double crochet. Dan kita akan tukar warna baru. 1, 2. Warna saya, warna purple cair. Dan terus dengan chain 2 untuk baris ketiga. Kita potong dulu benang kuning. Okay, ulang saja gerak kerja kita macam tadi, tapi sebelum tu pusinglah. Okey, dan kita akan bekerja di dalam ruang yang pertama kita ni. Double crochet. Satu double crochet kanan, double crochet bawah. Kalau anda perhatikan, kita berada di step ketiga ni, lagi senang untuk kita tengok kaitan kita yang berada di tengah-tengah bawah ni. Okay. Satu lagi double crochet kiri. Situ ada nampak ruang. Chain 1, double crochet kanan, double crochet tengah atau bawah, double crochet kiri. Okay, chain 1, double crochet kanan, double crochet tengah, ambil yang bawah, double crochet kiri, ulang saja sampai hujung. Saya di hujung baris yang ketiga, warna kedua kita. Double crochet tengah, double crochet kiri, chain satu, dan di hujung ni masukkan 2 double crochet. 1, 2, dan kita akan bergerak ke baris keempat, warna yang sama, chain 2, pusing. Kita akan bekerja di sini double crochet kita. Rasanya dah mahir kan.
pulang pada anda, anda nak buat kelebaran berapa? Kalau ini 100, katakan anda nak buat untuk file anak-anak kan, file sekolah tu, macam berpoket tu, ha, boleh lebihkan lah. Saya rasa mungkin yang tu memerlukan 200 lebih chain rasanya. Jadi chain 1, terus lagi ada crochet kanan, ada crochet bawah, double crochet, kiri, chain 1, ulang hujung baris ke 4 sekarang ni, double crochet bawah, double crochet kiri, dan di hujungnya chain 1 sebelum tu, di hujungnya 2 double crochet, dan siap sedia dengan benang yang ketiga kita, warna ketiga. Tadi. Okey, dan kita kait semula. Kalau anda boleh hafal, anda boleh teruskan, tapi saya akan habiskan untuk warna ni ya. 2 double crochet. 2 double crochet, 1 double crochet kanan. Tersasul, 1 double crochet bawah. 1 double crochet kiri. Chain 1, ulang, double crochet kanan, bawah, kiri. Chain 1 dan teruskan di hujung baris 5. Double crochet kiri, chain 1, 2 double crochet di hujungnya, dan kita akan bergerak ke baris yang ke-6. Lepas tu chain 2, tarik air 2, pusing. Dan kita akan bekerja dalam ruang yang sinilah. Double crochet kanan, double crochet bawah, double crochet kiri. Chain 1, ulang, kanan, double crochet bawah, kiri. Chain 1, ulang. Di hujung baris ke-6 sekarang ni, saya akan tamatkan baris ni ya. Chain 1 dan dalam ruang ni 2 double crochet. Dan terus disambung dengan warna. Kalau saya akan ulang ni warna kuning. Baik. Okey. Ini lebih kurang saiz kita. Okey. Dan seterusnya anda kait saja, ulang kait, ulang tukar warna sampailah habis baris ke-19. Kita akan jumpa di baris ke-20 nanti. Sekarang saya di baris ke-19, kita sama-sama kira ya, satu warna ni 2 baris. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
warna kuning ni yang ke-19. Di hujung baris ke-19 sekarang ni, untuk baris ke-20, tali air 1 atau chain 1, pusing. Kat sini, di sebelahnya, di sini, satu lagi single crochet. Saya akan guna single crochet ya, untuk penutup kaitan penutup ni. Dan kita dengar double crochet bawah. Dan untuk setiap atas double crochet ni, buat single crochet, single crochet, single crochet. Akan ada 3 untuk kelompok yang ni. 1, 2, 3 dan yang di tengah-tengah ni double crochet tengah macam tadi. Terpulang pada anda lah, kalau saya sini saya guna single crochet, anda nak guna double crochet pun boleh. Okey, dan terus 1, 2, 3 single crochet. 1, 2, 3 dan ulang. Di hujung baris yang ke-20, dan seterus 1 single crochet untuk kelompok 3 double crochet ni. Okay, dalam ni pun sama. Kalau tadi kita letak 2 double crochet, tapi dalam ni saya letak 2 single crochet lah, nak bagi sama nanti. Okey, habiskan. Potong benang. Nah, kinilah saiznya untuk tafsir Quran kecil kita. Sebelum kita bentukkan cover kita punya tafsir Al-Quran tu, yang ni kita buat kemasan dulu. Sebab kalau kita dah bentuk dia nanti, rumit sikit. Saya ikat simpul mati ya, 2 kali. Lepas tu lebih-lebih benang tu nanti sembunyikan lah. Sembunyi ke, selit ke, bolehlah. Saya dah siap simpul semua ni. Jadi kita tentukan mana depan, mana luar, mana belakang kita punya kaitan kita ni. Okay, kalau kait depan belakang ni, anda kena ingat selalu yang ni berada di sebelah kiri. Jadi ini adalah bahagian luar kita. Dan dengan itu, kita akan bentuk cover kita macam ni. Maknanya ini bahagian dalam, cover kita macam ni. Okay, bila dah nampak macam ni, ini bahagian dalam. Jadi kita tahulah lebihan benang ni kita kena sembunyikannya di sebelah sini, bukannya di sebelah yang ni. Sebab ini bahagian luar kan. Terpulang pada anda lah macam mana nak sembunyikan dia. Kita kena setelkan ini dululah. Kalau kita dah buat poket tu nanti susah sikit. Terus sampai habis. Baiklah, dah siap simpul, selit. Terus potong lah.
perjalanan kita akan ke langkah seterusnya. Saya sudah pun menanda bahagian yang saya rasa perlu ditanda. Dan kalau anda masih ingat, okay, ini bahagian yang lebihan benang tadi berada di kiri saya. Dan ini saya tandakan 50, dikedudukan tengah-tengah 50. Okay, kalau anda tak nak kira, lipat 2 sahaja. Tak ada pun sebenarnya macam ni lah, lipat 2. Dan saya kira juga di mana kedudukan 50 kita. 50 di sini kan, kita ada 100 tadi kan yang kita buat tadi. Dan bila dah tanda di bahagian sini, bahagian bawah ni, terus saja cari tengah apa yang bahagian atas ni pula. Dan kita punya kedudukan, keadaan kita punya cover tafsir Quran ni lebih kurang macam ni lah kedudukannya, di poket je lah, kiri dan kanan. Dan ini juga saya dah tanda di kiri dan kanan. Okey, kiri dan kanan ni saya tandakan 20. Daripada hujung ni ke sini, benang ni kedudukan ke 20, sama juga yang sini. Jadi kita akan lipat macam ni lah nanti. Okay, dan kita terus kait di tepinya pula. Saya tukar warna benang penanda kat sini ya, nak memudahkan kita membuat perbezaan. Ini belah yang ada benang lebih tadi, lebih-lebihan. Jadi kita akan lipat macam ni. Dan pusing, kita akan kait dari sini. Pastikan dia berada tengah-tengah lah. Ni maknanya di bucu, di penjuru tepi. Saya akan kait single crochet. Jadi kait saja single crochet sampai ke hujung. Cuma di sini lipat mengikut apa yang ditanda tadi. Okay, saya lupa tanda sini, nak demo sebenarnya. Okay, ambil lah yang tengah ni. Daripada sini, ambil tengah ni. Okay, kat sini 20 lah tu. Bila sampai di hujung ni nanti, lipat siap-siap dan kita terus kait. Baik, untuk penutup cover ni, saya akan gunakan kaitan single crochet. Single crochet kaitan dia sedang-sedang, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Okey, saya tusuk di sini ya. Yang sini biarkan kosong, yang tengah-tengah biarkan kosong, jangan usik dia. Chain satu saja. Lepas tu terus kait daripada depan, bawa ke belakang. Pastikan di sebelah yang tadilah. Perlahan lah kalau tu. Jangan ketat ya. Di single crochet saja. Ambil back dengan front loop bahagian depan ni dan juga belakang. Okey, terus kait single crochet sampai anda berada di sini, kira-kira di sini. Saya akan jumpa anda di sini nanti. Baik, bahagian ni dah siap. Ini kita kait, kalau ini dia bercantum depan belakang kan. Yang ni dia satu je lah, sebab dia sekeping ya. Dan saya akan terus kait di sini. Okey, macam ni tadi saya dah tunjuk cara kan, macam ni yang tengah-tengah ni. Kita biarkan dia kosong. Okey, pastikan macam tu lah. Dan saya akan terus kait sampai ke hujung. Anda boleh juga kira berapa mata kaitan yang perlu ada kat situ. Okey.
Lalu saja kait sampai hujung. Pastikan ambil depan belakang sama-sama lah, bahu sama-sama. Andai kata terkurang ke terlebih satu atau dua kaitan tu tak jadi masalah lah. Benda tak ketara kan. Kalau sampai lima tu something wrong, kena buka balik. Okay, kait sampai hujung. Sampai ke hujung dah ni, kait saja. Last, satu sekali dan kita potong. Nah, okey, dah siap bahagian ni. Dan lepas ni sambung pula untuk bahagian sini guna cara yang sama saja. Okey, saya tengah buat yang bahagian sini. Ni yang bahagian atas yang dah siap tadi. Saya sarankan anda boleh kita samakan sini dan anda boleh ikat. Ikat untuk sebagai penanda lah. Sama juga di sini, saya buat benda yang sama sebagai penanda. Jadi kita boleh terus kait lah lepas tu. Okey, dah pun siap bahagian yang saya kait tadi. Dan sekarang kita tanggalkan penanda. Baiklah, inilah lebih kurang hasilnya. Seterusnya saya akan buat penanda. Ini bawahnya dan kita ambil tengah-tengah lah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya akan ambil di sini. Saya akan guna warna kuning juga. Kait 55 tali air. Dan benang ni potong panjang sikit sebab kita akan sambung ke mana? Ke bunga. Saya akan jahit tali penanda ni pada bunga.
putih. Siap nada kita. Siap penanda. Baiklah, sampai ke tahap ni, ini perkembangan saya untuk cover kita ni. Okey, dan kalau anda perhatikan, okey, dia sedikit terbuka kan. Asalnya saya tak nak letak penutup, tapi kalau macam ni keadaan dia, saya akan buatkan penutup lah. Okey, kita teruskan dengan penutup. Untuk penutup, saya akan gunakan 24 chain. Kita guna konsep ya, saya berbasic je. Nak bagi mudah, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah ada 24 double crochet kat sini. Jadi lepas ni kita akan pastikan di hujung ni ada 10 dan di sini pun ada 10. Dan yang ni kita akan terus kait double crochet. Satu chain untuk satu double crochet. Yang ni saya tambah 3 dulu. Kita kena ada 5 dua sebelah sini ya. 1, 2, 3. Boleh rujuk untuk video yang sewa backseat saya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 double crochet dalam stitch yang sama. Dan sini 1 double crochet untuk 1 chain. Kait sajalah. Baik, di hujung sini pastikan ada 10 single cross, apa 10 double crochet dalam stitch yang samalah. 1 2 3 4 5. Okey, sebelah dah siap. Sini dan terus satu double crochet untuk setiap chain yang ada untuk kaitan, semua kaitan kita ada lah. Kalau anda masih ingat di permulaan tadi, kita mulakan dengan 5 double crochet. Jadi kat sini kita tambah lagi dalam ruang yang sama, di sini tambah lagi 5 untuk selesaikan baris pertama ni lah. Okay, saya buat dua baris saja. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan kita sambung di chain yang ketiga tadi. Ambil dua-dua depan belakang hidupnya. Kita slip stitch. Okey. Dan bermula daripada sini, saya akan terus slip stitch dan saya akan sambung semula dengan anda di hujung sini. Kait saja slip stitch untuk setiap satu kaitan. Saya kait slip stitch sikit lagi dan kalau lebih kurang di kedudukan yang ni, kenal pasti saya akan tinggalkan sebanyak 6 kaitan kat sini. 6 saya akan ambil kat sini. Jadi saya kait lagi satu slip stitch.
Okey, dan saya akan buat satu lagi slip stitch. Dan di sini saya mula kira 6 ya. Maknanya 6 tu yang ditusuk benang lah. Ditusuk jarum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita akan habis di sini nanti. Okey. Jadi saya akan buat di sini sebanyak 6. Kita kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita slip stitch semula sampai habis. Okey, sebelum tu kita cuba masukkan butang kita. Lepas atau tidak? Okey, boleh lepas. Terus saja slip stitch. Saya dah buat kemasan untuk Lemida. Okay, nanti buat lagi lah kemasan ni. Sebenarnya kita tak perlu pun benang ni panjang ya. Tersalah lah ni. Tersalah teringatkan ia sewa kan. Sekarang kita akan tentukan. Okay, yang ni dia dah siap tadi. Tentukan depan belakang dulu. Tafsir Quran kita. Yang ni belah belakang kan. Tapi kalau buku biasa ni belakang, tapi kalau terbaca dia di depan ni. Jadi kat sini kita akan letakkan butang di sini. Okey, ni untuk bahagian butang. Jadi pastikan yang ada lubang ni berada di sebelah depan tafsir Quran kita. Kita tengok belakang ni pula. Okey, kita tentukan mana kita nak letak kedudukan penutup kita ni. Kita saya ambil kat sini. Okey, saya tanda. Kita tengok bahagian sana pula. Okey, tak. Okey, boleh. Okay, kalau macam tu, saya akan tandakan kedudukan di mana saya nak. Okey, saya anggap di sini untuk hujung penanda ni berada. Ini gunalah benang kita tanda sebab kita nak menjahit nanti kan. Bahagian belakang. Tengok lagi sekali bahagian depan kita. Okey, butang kita saya akan letak lebih kurang di sini. Tandakan. Kita ambil tengah-tengah lah nanti untuk letak butang. Okey, ikat setakut tercabut je. Okey, boleh keluarkan tafsir Quran kita untuk kita jahit penanda dan butang. Seterusnya kita akan jahit bahagian belakangnya yang tak ada ruangnya. Jangan tersalah ambil yang sini pula. Okey, dan jahitnya kita kena bukalah sebab yang kita dah kait kiri kanan. Jangan sampai terjahit bahagian sini pula ya. Yang tak tersalah bahagian sini. Okey, tempat yang saya tanda tadi. Kita boleh mula jahit.
dah beralih ke bahagian butang pula. Di sini dah siap. Jadi sekarang untuk butang pula, ini pun sama, kena elak yang kita dah jahit tadi kan. Kita dah kait tadi. Okey, butang dah siap jahit. Kemudian buatlah kemasan yang kita ada ni. Tak banyak dah. Baik, kita dah siap pasang butang apa semua ni dan dengan penandanya. Baik, saya nak tunjukkan perbezaan. Yang ni sebab memang dia betul-betul grip, dia betul-betul cengkam, maknanya dia tu betul-betul ketat lah. Saya akan tunjukkan nanti cara nak pasang ke cover kita, apa, ke tafsir kita macam mana. Okay, anda boleh tengok perbezaan. Okay, yang ni kira-kira 10, yang ni kira-kira 20. Okay, kalau anda tengok kat sini, bahagian tengah ni dia dah mula nak keluar ke belakang. Keluarlah. Jadi kalau kita letak tafsir Al-Quran, dia akan jadi makin tertarik, tengahnya tertarik. Sebab tu yang ni saya jadikan dia lebih, saya lebihkan 10. Tapi untuk kita letak tafsir Al-Quran tu sedikit rumit. Tapi saya tunjukkanlah caranya ya. Baik, untuk kita letak tafsir, mahu tak mahu, kita kena angkat macam ni. Dan pada masa yang sama, serentak, kita masukkan kiri dan kanan kulit ni ke dalam cover kita lah. Masukkan sama-sama, serentak. Boleh baringkan ya. Sama juga sebelah sana tu nanti. Okey, samakan juga yang belah lagi satu. Kalau anda rasa mungkin benda ini terlalu cengkam, boleh kurangkanlah. Tapi kurangkan mengikut gandaannya lah. Tak boleh kurangkan 2, kena kurangkan 4. 4, 8, 12 barulah corak dia mengam. Okey. Kena ada letak mengam. Okey, lebih kurang macam itulah. Dan kita butangkan. Lampu saya pun dah satu padam tu. Alahai, tertinggal yang ni. Okey, selesai dah semulikan yang tadi. Okey, inilah hasilnya. Alhamdulillah, seronok rasanya. Banyak cabaran juga ya buat benda ni. Okey, tafsir Quran kita. Baiklah, itu saja daripada saya. InsyaAllah akan datang video lain lagi saya akan buatkan. Harapan saya semoga anda mencuba dengan jayanya.
Sekian, terima kasih.